Artinya orang yang tak tidur, semayang sampai tak lena, dia melampau. Dia melampau. Kita katakan dia sesat. Kerana dia menyanggahi sunnah. Sesat apa dia semayang? Tuan-tuan, hadirin mukminin, sesat di dalam agama. Kata Ibnul Qayyim, juga guru dia Ibnu Taimiyah rahimahullah. Manusia boleh sesat sama ada dia melampau dalam agama atau dia tak ambil tahu langsung. Cuma saya nak sebut sikit sebagai semangat sikit dah. Lebih kurang dalam 5 minit sebelum kita tutup dengan beberapa tips supaya saya dan tuan-tuan bermotivasi untuk kita istiqamah. Mudah-mudahan Tuhan merahmati kita. Yang pertama, dalam ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut 112 surah Hud tadi, ayat 112, tuan-tuan nak istiqamah macam mana? Dalam ayat tu dia sebut, fastaqim kama umirta wa man taba wa la tatghaw. Yang pertama untuk istiqamah, Quran sebut. Tips ni mari daripada Quran. Untuk memperolehi istiqamah, Quran menyatakan jangan melampau. Nombor satu, jangan melampau. Dalam apa urusan pun jangan melampau. Dalam hadis banyak cerita tentang orang melampau. Melampau ni bukan melampau hak jahat ni, melampau dalam kebaikan. Nabi masuk dalam masjid, ni saya sebut ringkaslah pasal hadis-hadis ni semua tuan-tuan hafallah. Kan, daripada mengaji daripada rambut hitam sampai rambut putih, sampai daripada ada, daripada tak ada rambut, ada rambut, daripada ada rambut nak pi tak ada rambut pula. Sebab tu saya sebut ni laju sikitlah supaya tuan-tuan kata hadis-hadis ni dia dah ada dah dalam RAM, cuma kita nak bagi flashback baliknya. Nabi masuk dalam masjid, tengok ada tali diikat di antara dua tiang. Nabi tanya, tali apa ni? Depa kata tali Zainab. Satu perempuan nama Zainab, tali ni tali dia lah. Dia buat apa tali ni? Tali ni dia ikat badan dia. Dia ikat tali tu di tiang, kemudian dia ikat di badan dia. Dia semayang malam. Untuk apa tali ni dia ikat? Supaya bila dia semayang malam, dia mengantuk, dia nak terlena, tali tu menahan dia, menarik dia daripada lena. Fuh, tuan-tuan. Ini memang kira keramat tu ya. Wali kan, ini kalau mari cerita kat kampung kita, walilah kan, cium kakilah. Kita masuk mana-mana masjid dan perlis pun tak jumpa lagi orang ikat tali. Zainab ni ikat tali tak bagi lena, kita diikat untuk lena. Zainab, Nabi kata apa? Wala tatghaw, jangan melampau. Apa yang Nabi suruh? Nabi kata potong. Bahasa utara kata tetah bang. Nabi masuk, Nabi tengok tali, Nabi tanya tali apa. Setelah Nabi dapat penjelasan tujuan dibuat tali itu untuk nak tarik badan dia supaya dia tetap berdiri semayang, Nabi kata potong. Potong. Kalau Nabi hidup pada zaman ini, keluar muka depan Facebook, ada seorang lelaki menghalang orang semayang malam, dia tak bagi orang semayang malam, dia suruh potong tali, dia suruh orang lena. Nabi suruh potong. Apa melampau je? Salat dalam keadaan kamu boleh salat, mengantuk pi tidur. Tuhan tak suruh sampai terang ni, dalam bahasa utara lah, Tuhan tak suruh sampai nak paksa diri, sampai nak melampau-lampau macam ni. Jangan melampau. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia meletakkan hadis ni di dalam bab bab larangan melampau. Di dalam kitab dia Riyadhus Salihin ada satu bab, bab larangan melampau, bab al-iqtisadu fit ta'ah.
Tuan-tuan buka Riyadhus Salihin Al-Imam Nawawi, pok-pok yang melampau ni, cuba baca tengok. Nawawi sebut satu bab, cantik bab tu. Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin. Nawawi tulis al-iqtisad fit ta'ah, bab bersederhana di dalam ibadah. Antara hadis yang dibawa oleh An-Nawawi, hadis ni, hadis potong tali. Nabi tak bagi. Sebab itu bila kita pergi semayang, tengok, tuan-tuan pergi i'tikaf, Nabi tidur sebahagian malam. Wa minal laili fatahajjat bi nafilah, tidur. Bila kita masuk masjid, kita lena. Lena. Nabi suruh lena. Baca hadis siapa dia nama? Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Berapa puluh ratus kali dah kita baca hadis tu. Abu Darda tak lena. Salman pi. Salman kata tidur. Bukan Salman kata semayang, Salman kata hampir tidur. Sat lagi ku gerak mengik. Artinya orang yang tak tidur, semayang sampai tak lena, dia melampau. Dia melampau. Kita katakan dia sesat. Kerana dia menyanggahi sunnah. Sesat apa dia semayang? Tuan-tuan, hadirin mukminin, sesat di dalam agama. Kata Ibnul Qayyim, juga guru dia Ibnu Taimiyah rahimahullah, manusia boleh sesat sama ada dia melampau dalam agama atau dia tak ambil tahu langsung. Orang yang pi sampai tak sembahyang apa tu, pasal tu kita tuan-tuan iqtisar. Tak sembahyang langsung pun sesat, yang sembahyang sampai tak ketahuan halak rakaat pun sesat. Sesat hulu. Pasal tu dia di antara apa? Ifrat dan tafrit. Syaitan ni bila dia main dekat manusia, dia ada dua cara. Satu, dia bagi orang tak buat langsung, tak semayang langsung. Yang ni syaitan. Semayang sampai tak berhenti bontos sat pun syaitan. Eh, takkan syaitan suruh semayang? Ya. Syaitan suruh semayang. Nabi suruh tidur. Tidur sekejap bangkit. Tak cara ke bini. Banyak yang Abu Darda ni dia tak cara ke bini dia. Dia tak langsung ambil tahu pasal bini dia. Puasa sampai tak buka pun semua. Duk kira semayang, puasa. Salman kata, wa inna li nafsika alaika haqqa, wa inna li rabbika alaika haqqa, wa inna li zawjika alaika haqqa. Tuhan ada bahagian dia, bini ada bahagian dia. Kita, ayat-ayat ini mengajar kita apa? Untuk tidak melampau, supaya kita boleh istiqam. Itu kita sembahyang pada waktu dia. Kalau nak ikut tuan-tuan, mungkin nak sembahyang lebih bulan puasa ni. Subuh mungkin nak buat lebih, maghrib mungkin nak buat lebih. Tapi itu yang pertama.